Hai, hari ni si Zati nak share cara nak buat ayam rempah tanpa minyak. Jom tengok caranya. Baiklah, bahan-bahannya kita perlukan ayam. Bahan kisar kita gunakan bawang merah, bawang putih halia dan juga sebatang serai. Okey, kita potong bahan-bahan untuk kita blend ni. Okey, potong dia kecilkan sikit. Supaya mudahlah untuk kita blend nanti. Okey. Saya guna 2 biji bawang merah, bawang putih lebih kurang 5 biji dan 1 inci halia. Okey. Okay, masukkan semua bahannya, tambah sikit air. Alright, kita nak blend. Kita jangan air banyak sangat. Kalau air dia tak banyak sangat, kita cuba tambah lagi ya. Tapi pastikan jangan banyak sangat airnya, sebab nanti dia terlalu banyak air. Asalkan dia boleh bergerak saja, kita blend tu. Okey, okay, kita blend dia sampai dia hancur begitu. Okey, dah siap. Okey, seterusnya untuk bahan perapan kita gunakan 2 sudu teh garam pink. Okay, saya gunakan garam Himalaya. Ikutlah ya, kalau ayam tu banyak, kena banyak sikit garamnya. Kalau ayam sikit, sikit je garamnya. Okay. Kemudian saya gunakan serbuk kunyit. Lebih kurang 2 sudu teh serbuk kunyit. Okey, saya juga tambahkan sedikit serbuk kari. Okey, ini saya gunakan serbuk kari daging. Kalau nak guna serbuk kari ikan pun boleh je. Okey, atau nak campur ke serbuk kari ikan, dia akan pedas sikit lah. Atau kalau siapa nak ekstra pedas, boleh tambahkan serbuk cili sedikit. Okey, seterusnya kita masukkan bahan yang kita dah blend tadi. Okey, letak kat dalam ayam tadi, atas ayam tu ya. Okey, kemudian kita gaul rata lah. Kauk rata kita punya bahan-bahan, blend dengan yang kita tak serbuk kari apa semua tadi tu. Okey, payah nalah kita nak pakai spatula ni, kita pakai tangan je lah. Pakai tangan, insyaAllah lagi rata lah kita punya perapan ayam ni. Lagi sedap guna tangan ya. Okey, sebab kalau kita guna tangan, kita punya ayam kita boleh ratakan bahan-bahan tu lebih mesra. Lebih mesra orang kata. Okay. Okay, so just kita kauk-kaukkan. Okay, just kauk-kaukkan saja bahan perapan kan. Sambil-sambil tu kita zikir-zikir lah. Baca zikir ke. Cik, bismillah, selawat jangan lupa. Jangan tinggal. Kan? Nak masak untuk anak-anak, suami kita. Okey. So, dah siap. Kita perapkanlah lebih kurang 30 minit. Ikutlah. Oh, tadi lupa pula saya nak masukkan daun kari. Sepatutnya tadi masa perap, kita boleh masukkan daun kari. Okey, so tak apa. So, kita nak bakarkan dia dalam air fryer. So, inilah rahsia saya masak ayam goreng tanpa berminyak. So, kita masukkan air fryer je. Okey. Okey, nanti kita tengok hasilnya. Sama macam kita goreng dengan minyak. Okey, so kita masukkanlah, ikutlah saiz kita punya air fryer tu kan. Kalau besar kita boleh masukkan banyak lah, macam air fryer saja boleh masuk 3 tol. Okey, jangan lupa masukkan juga dia punya bahan perap tadi ni kan. Mana kita boleh masuk ni, kita masukkan. Letak je dekat tabur jatah atas ayam tu. Jangan tinggalkan, sayanglah. Okey, kita tengok dah siap. Okey, kita masukkan dalam air fryer. Kita letak pada suhu 200 darjah Celsius ya. Okay, untuk bakar ni kita panas sikit lah. Kemudian masa dia lebih kurang 30 minit. Okay, so dah masuk air fryer, kita tunggu je lah. Okay, mudah sangat. Tada, siap dah. Tengok ayam kita sama macam kita goreng. Okay, selamat mencuba.